Menyongsong Liga 1 musim 2024-2025 yang segera bergulir, Semen Padang FC resmi kontrak 7 pemain asing. Di antaranya ada pemain jebolan Akademi Manchester United, Charlie Scott, dan top skor Liga Bangladesh, Cornelius Tewart. Tidak hanya ingin numpang lewat di Liga 1 musim 2024-2025, Semen Padang FC kontrak 7 pemain asing. Selain Kenneth Ngongkwe dan Kim Mingyu yang memperkuat kabau sirah di Liga 2 musim lalu, Semen Padang mendatangkan 5 pemain baru. Mereka adalah Charlie Scott di posisi gelandang, Tin Martik dan Jean Carlos Vargas di posisi back, Ryohei Michibuchi di posisi sayap, serta Cornelius Stewart di posisi penyerang. Dari semua rekrutan pemain asing kabau sirah, 2 nama patut menjadi perhatian. Cornelius Stewart yang sebelumnya memperkuat Abahani Limited Dhaka merupakan top scorer di Liga Bangladesh musim lalu. Sementara Charlie Scott yang berposisi sebagai gelandang merupakan jebolan Akademi Manchester United. Ia pernah bermain untuk Iblis Merah U18 dan U23 pada tahun 2014 hingga 2018. Now I just try to build my fitness up and get used to my teammates because also a long time I didn't play football, like 5-6 weeks, so step by step I just try to build my fitness and my stamina and get ready for the Liga 1 season. Semua pemain asing yang didatangkan merupakan andalan di klub mereka masing-masing pada musim lalu. Kehadiran mereka diharapkan mampu memberikan kontribusi positif, sehingga tim dapat bertengger di papan atas seperti target yang dibebankan oleh pihak manajemen. Rio Johannes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.